Sebentar, hey, wait, 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 wait. Kenapa kamu nge-skip aku? Enggak, itu tadi bukan-bukan karena itu nggak langsung muncul tadi, jadi kan kayak langsung skip, skip gitu loh. Sengaja banget nge-skip aku. Enggak, maaf, 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 sumpah. Hai, kamu dari mana? Aku ketemu kamu tuh 2 kali, 3 kali. Oh, ya? Tadi sebelumnya, sekarang, sama sebelumnya lagi pas aku mimpi indah. Keren banget. Kamu orang mana? Jakarta. Jakarta. Kamu tinggal di Jakarta mana emang? Jakarta. Aku selok aja langsung lah ya, biar nggak usah. Apaan sih? Biar nggak usah ngejelasin di mananya. Aku selok aja langsung. Emang bisa Sherlock di sini? Hah? Emang bisa Sherlock di sini? Di Instagram dong. Biar sekalian tukeran Instagram. Oh iya, apa Instagram? Kamu pasti artis ya? Karena kakak kamu ganteng banget. Ganteng banget? Bohong banget. Orang aku kamu pikir kamu selebgram. Bukan, 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 bukan. Kamu YouTuber ya? Bukan juga. Kamu terus, TikToker? Bukan. Itu apa yang di belakang ada gambar apa sih itu? Tangan. Itu tangan. Kamu suka gambar? Iya, aku suka gambar. Ini gambar-gambar aku. Aku juga. Masa sih mana gambar-gambar? Ini gambar-gambar aku. Maksudnya aku juga suka kamu. Pasti ya, aku juga suka kamu. Oh, itu gambar kamu? Kok bisa kayak gitu gambarnya pakai apaan? Spidol, jadi aku suka gambar abstrak. Kamu apa hobinya? Pakai spidol biasa. Spidol warna gitu. Jadi ini tadinya kertas, terus aku warnain stabilo dulu kuning, baru bisa aku pakai imajinasi aku gitu. Sebentar, itu dari kertas kosong sampai kayak gitu? Hah? Dari kertas kosong sampai. Berarti kamu punya peralatan semuanya, kayak alat tulis, penghapus gitu punya? Hmm. Punya penghapus? Punya. Punya, penghapus punya. Bisa. Tapi aku suka main piano. Kamu suka main, kamu suka apa? Aku? Suka kamu sebenarnya. Makasih ya. Sebelum ketemu aku sukanya apa? Sebelum ketemu aku suka apa? Aku nggak tahu. Aku ada beberapa yang aku jalan apa lakuin, tapi nya kayak nggak terlalu fokus gitu, nggak benar-benar suka banget gitu. Tapi kayaknya salah satu alat musik yang aku pengen mainin itu piano. Aku bisa jadi kamu piano kalau mau. Itu tujuan aku memang. Kamu suka piano? Ya aku nggak tahu, maksudnya aku belum pernah. Aku emang nggak bisa main pianonya, tapi pengen bisa main piano. Bisa, bisa, pasti bisa, bisa. Gampang nggak main piano? Kalau misalkan kamu punya bakat sama nada atau sama musik nih, pasti kamu bisa main piano nih. Kira-kira aku butuh berapa lama? Tapi kamu belum pernah nyentuh piano ya? Butuh berapa lama buat dapetin kamu? Ya ampun, kamu kayak, aku curiga kamu tuh kayak ngambil kelas gombal gitu ya? Ya gak sih? Bukan. Kamu kayak ngambil kelas gombal di mana gitu kan? Apa nggak ada kelas gombal? Kayaknya nggak ada. Nggak. Ya aku suka musik. Kamu artis ya? Aku kamu kayak artis. Kamu kenapa ganteng banget? Nggak ada, bukan. Aduh, jangan ngomong kayak gitu, aku jadi malu. Kayak vibesnya kayak cowok-cowok cool gitu loh, keren Buka. Gitu loh. Enggak, mana ada. Berkarisma gitu sih. Berkarisma? Aku bukan karisma, Sogun. 125cc. Kamu kayak berwibawa gitu loh. Wibawa kayak dari mana? Kayak dalam diri kamu yang kayak popular. Kayak apa? Kayak apa? Dalam diri kamu yang kayak popular gitu. enggak I'm famous yo kayak gitu. Tapi memang banyak, karena aku sering main Ome TV. Temen aku pada rekomendasiin, kamu main, lu main Ome TV aja kan, enggak jadi YouTuber aja biar bisa sekalian ngasilin kayak gitu. Mimpi kamu apa yang dalam hidup ini? Banyak. Bagian orang tua. Tapi emang dari lubuk hati kamu paling dalam gitu, kayak mungkin pas dari kamu kecil kamu pengen jadi ini gitu. Ya sebenarnya satu bagian orang tua, ya itu umum lah kayak gitulah, cuman nggak ada sih, nggak ada target yang mau kejar kayaknya deh. Pokoknya hidup aku aman,
bukan aman sih, survive deh gitu aja lah. Berguna buat orang. Gitu. Iya sih, bisa survive hidup ini. Berguna buat anak-anak kita nanti. Gitu. Keren-keren. Kamu orang mana sih? Aku kayak orang mana? Gak tau kayak blasteran kamu ya? Orang Indonesia kok, orang Indonesia. Kamu orang mana? Full Indonesia. Kamu orang mana? Jakarta. Full Jakarta. Blasteran Jepang. Oh, pantesan kamu ganteng tuh kan. Kamu jangan kayak gitu, aku jadi baper nih ntar nih eh. Eh tapi aku serius loh, kalau misalnya orang bercanda kayak, ih kamu ganteng banget, kayak gitu kan. Tapi aku kayak, ih kamu ganteng loh. Makanya kayak serius gitu kan. Kamu, kalau aku baper kamu tanggung jawab. Tapi sebenernya kamu gak perlu baper, karena itu udah kenyataan gitu loh. Ya tapi kamu bilang berkali-kali, udah cukup. Karena kayak kamu ganteng banget gitu loh, gimana sih orang kalau ketemu artis, ih cantik banget mbak, kayak gitu kan. Tapi kamu bukan artis. Keren sih menurut aku orang yang terakhir dengan vibes artis gitu. Karena karena artisnya mesti kayak kerja keras gitu dulu di artis. Kamu gak usah kerja keras, kamu udah ada vibe artis. Anjay. Nomor rekening kamu berapa biar aku transfer duit? Puji Tuhan, makasih ampun. Gak sia-sia aku sama ini belajar cara memuji orang. Tapi aku tulus kok, tulus beneran. Jadi kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta. Kamu di mana? Jakarta. Aku Jakarta juga. Jakarta mana? Jakarta mana tuh? Jakarta Timur. Aku di selatan. Eh kamu beneran blasteran Jepang? Tapi pantesan semua kamu kayak kadang kayak opa-opa gitu. Jepang bukan opa dong? Iya, tapi maksudnya kayak orang Jepang Korea kayak ya hampir-hampir 11-12 gitu. Iya. Tapi kayaknya blasternya dari kakek. Ceritanya gini. Oh, kakek kamu juga. Kakek itu loh. Family tree-nya ada kakek-kakek itu loh. Jadi ceritanya kakek gini. Kamu tebel, terus kayak hidung kamu mancung gitu ya. Kayak struktur muka kamu tuh sangat terstruktur gitu. Kamu muji mulu ah. Ngobrol aja, ngobrol. Ngobrol. Jangan muji-muji mulu, ngobrol aja. Iya. Kamu umur berapa? Aku kayak umur berapa? 20 lebih. 20, aku 20 tahun. Oh, 20 tahun. Pas. Kamu umur berapa? Aku 2. Tebak. 25. 27. Ih, kamu kan lagi 25. Tuh, kamu kan lebih muda daripada umur kamu. Terus apa gitu? Gimana sih rasanya jadi orang sempurna? Aku penasaran deh. Sempurna gimana? Ya, sempurna gitu. Aku bukan rokok. Sempurna. Sempurna. Enggak, maksud aku gimana sih jadi kayak orang yang di look up gitu loh sama orang lain. Kayak aku rasa orang lain tuh mungkin, aku pinjir siapa sih? Aku pinjir kayak dia kayak gitu. Gimana sih rasanya jadi orang itu gitu loh. Gak ada, aku mending ini efek kamera aja kali. Efek ini lighting, kamera, biasa aja. Hasilnya biasa aja. Kamu mau ketemu, ayo. Boleh, kalau ada waktu, boleh. Kenapa waktu kamu emang buat apa? Enggak, kalau misalnya ada waktu, kalau kamu juga ada waktu. Karena kamu katanya kayak orang sibuk nih. Kayaknya jadi aku gak prioritas kamu. Pakai nanya ada waktu atau enggak. Ya aku ada, pasti ada dong. Oke. Apa sih oke. Kamu sama siapa? Kamu sama temen kamu ya? Kenapa? Kamu sama temen kamu sebelah. Gak ada orang sini. Eh, kamu ngomong sama siapa tadi? Sama kamu lah, sama siapa lagi? Oh, aku pikir ada orang di sebelah. Sebelah aku ada jodoh aku, ada pacar aku. Oh ya ampun, halo kakak. Oh. Maksudnya kamu. Oke, kamu ngegombain orang yang salah deh, karena aku orang yang gak ngerti gitu-gitu semua. Pantesan agak loading. Iya, agak loading kan, kayak siapa tuh? Maaf ya. Terus kamu namanya siapa? Nama aku Anya, kamu namanya siapa? Anya Agashi. Siapa nama kamu? Sayang. Nama kamu saya? Oh saya. Gak masuk aja. Agashi.
Agassi, nama kamu Agassi. Agassi, betul. Kamu jurusan apa sih kuliah? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Apa nanti selalu mau ngapain? Kenapa? Selalu mau ngapain?